kita tadi kita travel udah berapa besar dari Balai Ratau? Baru 30%. Baru 30% masih 70% lagi. Ya, 70% tapi lagi. Tadi Pak Beli Galang ada bilang bagus juga bahwa kalau memelihara sesuatu itu mesti hati-hati ya. Iya. Benar sekali. Nah, tadi kita sedikit nge-review dikit tentang Varano Salvadorii atau biawak Papua ya. Nah, itu jadi biawak Papua sendiri memang banyak yang pelihara. Nah, tapi kalau tidak dipelihara dengan ekstra hati-hati dan tidak ditangani dengan profesional, itu malah nanti akan jadi membahayakan. Nah, khususnya nanti kalau ada teman-teman yang mau piara, lebih baik diurungkan dulu, lebih banyak belajar care sheet-nya. Yeah. Nah, karena karakternya sendiri walaupun bisa dibilang jinak lah, mohon maaf jinak ya, tapi kadang-kadang juga nanti dia bisa suatu-satu bisa agresif. Yeah. Ya, jadi Salvadorii binatang alam. Benar, Salvadorii sendiri sangat tricky, jadi nggak boleh sembarangan ditanganin oleh orang. Pernah ada encounter atau apa? Ligalan? Hampir. Baret atau apa? Ya. Kalau baret sih nggak. Karena kebetulan kalau di sini kita mau take care binatang itu harus lebih dari satu orang, khususnya binatang besar. Okay. Nah, jadi satu masih bisa mengawasi, satunya untuk lakukan walk-nya di dalam. Oke. Okay. Gitu. Sekarang kita mau masuk ke sini. Ini ya. Adalah? Nah, yang di sini adalah nama tempatnya Where Hot and Cold Blooded Meat. Where Hot and Cold Blooded Meat. Yeah. Oke, okay. Let's go. Kita yang Hot Blooded. Iya, yeah, Hot Blooded. Yeah. Silakan. Di belakang, Beli Galang. Ya. Nah, ini adalah jenis kadal lidah biru, kalau nama lokalnya. Kalau di luar negeri biasanya bilangnya Blue Tongue Skink. Blue Tongue Skink, ya. Nah, ini masih banyak yang salah kaprah juga ini tentang binatang ini. Hoaxnya adalah bahwa binatang ini memiliki racun atau bisa. Nah, padahal sebenarnya enggak. Masyarakat Papua sendiri yang masih belum well educated tentang satwa liar, khususnya skink ini, masih menganggap skink ini mirip dengan salah satu ular berbisa di sana, yaitu death adder. Death adder? Iya. Ular apa tuh? Jadi sejenis ular beludak tanah, ya, jenis dia masih keluarga dengan kobra, dan itu merupakan ular berbisa tinggi juga. Bentukannya seperti kobra? Bentukannya enggak, malah seperti viper. Seperti viper seperti bentukannya? Seperti viper, iya. Okay. Death adder. Iya. Dari sisik dan warnanya hampir mirip dengan panana ini. Oh, iya, gitu. Itu maka dari itu masyarakat sana menyebut panana kadal atau kadal lidah biru ini ular kaki empat. Ah. Ya, padahal enggak. Oke. Okay. Butuh edukasi yang lebih tinggi ya. Iya. Nah, sedangkan binatang ini, panana ini melindungi dirinya dengan cara pertama dia akan membuka mulutnya ketika merasa terancam. Nah, nanti dia akan menunjukkan lidahnya yang biru tadi supaya dikiranya ini hewan beracun, padahal enggak. Padahal self defense. Iya. Yeah. Nah, ini kita akan kenalkan jenis biawak air, Varano Salvator, yang ini yang bivitatus, ini Jawa punya. Ini Jawa punya. Iya. Okay. Nah, kalau kita lihat ukurannya ini kurang lebih panjangnya hampir 1,5 meter ya. Nah, di alam sendiri bahkan bisa lebih. Panjang dari biawak air ini bisa sampai 2 meter. Hmm. Nah, ini bisa gigit gak? Ya, namanya binatang. Karena bisa gigit. Nah, cuma kenapa kok kita bisa pegang seperti ini? Ini sebenarnya karena pembiasaan aja. Hmm. Jadi kalau di keep dari baby, nah, dia udah beradaptasi dengan kehadiran manusia, jadi nggak dianggap ancaman. Yeah. Nah, sebenarnya dia lulus gini nggak ngerti dia. Ini dari captive? Ngerti. Ini captive. Captive breeding. Ya. Oke. Okay. Beli Galang, saya dengar iguana di sini adalah rescue iguana. Iya. Benar sekali, jadi memang di Indonesia sendiri bukan habitat dari iguana. Nah, di Bali sendiri kan banyak orang-orang yang mungkin belum well educated tentang pemahaman satwa invasif itu seperti apa. Nah, kita di sini juga mengedukasi bahwa kalau kita memelihara iguana, jangan sekali-sekali pernah dilepaskan ke alam liar, karena yang ditakutkan adalah nanti dia bisa invasif. Oke. Okay. Karena memang sifatnya invasif ya? Atau? Iguana sendiri habitatnya hampir sama dengan yang di Amerika sana. Nah, jadi
memungkinkan sekali bagi mereka untuk bisa berkembang biak di alam Indonesia. Nah, yang ditakutkan adalah nanti populasi dari iguana ini masif atau lebih, nanti dia bisa menjadi gangguan bagi spesies-spesies lokal yang ada di Bali, khususnya di Indonesia. Yeah. Nah, jadi makanya di Bali Reptile Park ini, beberapa orang-orang ada yang menyerahkan iguananya mungkin karena sudah sanggup lagi untuk memelihara. Kemudian beberapa juga ini kita ditemukan di tempat-tempat yang memang tidak terduga. Ada laporan dari warga bahwa menemukan iguana. Nah, itu memang harus segera kita amankan. Di tempat umum gitu? Iya, di tempat-tempat umum. Jadi memang harus segera kita amankan supaya nanti tidak jadi membahayakan buat orang lain. Karena nggak semua orang tahu iguana. Yeah. Takutnya berpikir, wah ini ancaman atau apa? Monster menakutkan atau gimana? Gitu. Emang menakutkan sih kalau bentukannya. Dari tapi fisiknya. Ya, makanya harus ke Bali Reptile Park untuk belajar gimana sifat mereka. Benar. Ini macam-macam, ini dari El Salvador? Ya, kalau yang merah ini biasanya dari El Salvador. Ya, dan umumnya. Yang hijau ini dari? Hijau ini Kolombia. Kolombia. Ya. Mereka makannya sayuran? Sayuran. Nah, sayuran. Jadi bukan predator, sayuran. Oke, kita lanjut. Ini ada sesuatu yang menarik dari Bligalang bilang, buaya di sini. Ya. Kenapa menarik nih, Bligalang? Nah, wah, mungkin bisa dilihat di teman-teman nih, kalau ada yang mengira ini kaiman, ini bukan kaiman. Nah, tadi soalnya ditanya, katanya ada buaya kecil. Ya. Jadi saya pikiran saya langsung dwarf caiman. Dwarf ternyata caiman. Bukan. Ya. Nah, kalau yang populer sekarang kan memang banyak orang yang memposting dan memelihara dwarf caiman ya. Nah, di sini kita akan kenalkan yang dwarf itu bukan kaiman aja, tapi ada krokodil juga. Oh, ini krokodil? Iya, yang dwarf. Jadi ini jenis buaya terkecil di dunia. Yang mana panjangnya ini nggak sampai 1,5 meter ya. Nah, ini pendek sekali. Dan asal buaya ini dari Afrika Barat. Ini dari Afrika Barat? Afrika Barat. Nah, untuk informasi, sekedar informasi bahwa untuk sekarang ini di Indonesia, zoo atau mungkin lembaga konservasi yang memiliki jenis buaya terkecil di dunia ada hanya ada di Bali Reptile Park yang ngekip. Yang kita lihat ini sekarang. Iya, ini ada di Bali. Kita ada 3 ekor. Ada 3 ekor. Ada 3 ekor. Nah, kebetulan. Dan hanya satu di sini ya? Ya, yang ini karena alpha. Jadi, pada season tertentu baru bisa digabungin atau dipindah. Karena seperti syarat kebun binatang, binatang itu dia harus mendapat suasana yang baru. Jadi nggak melulu mereka di kandang yang sama. Oke. Jadi pindah-pindah gitu. Wow. Ini umur berapa ya? Bligalang. Umurnya lebih tua dari saya. Oh iya? Iya, benar. Jadi dari cerita kiper senior dulu tahun 96, buaya ini sudah ada di sini. Buaya dari 96 sudah ada di sini. Sudah ada di sini. Berarti udah 22 tahun yang lalu. 26 tahun yang lalu, sorry. 26. Iya. Ini menarik. Kata Bligalang. Ya. Ini satu-satunya di Indonesia. Di Indonesia. Ya. Yang diketahui ya. Yang diketahui ya. Disclaimer ya. Disclaimer. Yang diketahui. Ya. Ini warnanya juga unik. Unik. Ini adalah kura biuku. Ya. Nah, yang kita punya di sini albino. Albino. Ya, jadi warnanya putih. Nah, pada umumnya kura biuku sendiri tempurungnya itu hitam keabu-abuan. Nah, oh ya, ini jenis terapin ya, jadi jenis terapin. Ya, jadi kura-kura air. Kura-kura air. Ya, mereka suka mendiami sungai-sungai yang ya sedikit berarus di pedalaman Sumatera dan Kalimantan. Kalau di Indonesia. Nah, yang ini si gembul ini, dia merupakan jenis hewan yang cukup aktif ya. Jadi mereka biasanya di sungai itu suka memakan akar-akar pohon, buah-buah yang jatuh ke air, binatang-binatang kecil gitu. Nah, selain si gembul ini, kita juga punya nih. Ini batagor. Ini adalah si batagor. Ya, bukan bakso tahu goreng. Beda. Ini tontong sungai, tontong giant terrapin. Ya, jadi dikasih nama batagor itu sebenarnya diambil dari nama latinnya. Oke. Okay. Batagor affinis. Batagor affinis. Ya, jadi diplesetin dikit. Kreatif juga ya. Ya, diplesetin dikit supaya apa? Itu cara yang mudah kita untuk lebih cepat mengenal atau menghafal nama-nama latin. Yeah. Kemudian gampang diingat. Oke, kan tapi, batagor. Tapi ini bukan tadi siapa? Beda tapi yang nama latinnya. Oh, beda. Kalau ini Orlitia. Beda dia, beda namanya. Iya, oke. Kita habis main dari air, kita keluar air dulu. Kita keluar air. Kita main di daratan. Kita main daratan. Ya. Kita mau feeding si. Nah, di sini aja. Ah. Ini dia. Wah, kalau udah masalah feeding yang lainnya langsung ngumpul. Iya.
Nah, ini merupakan jenis tortoise lebih tepatnya. Tortoise. Tortoise atau kura-kura darat. Dan ini cukup umum juga. Ini tortoise ini adalah jenis tortoise sulcata. Sulcata, ya. Dan untuk asalnya sendiri ini dari Afrika. Ya, salah satu kura darat terbesar juga dan populer di Indonesia. Ya. Mungkin beberapa teman-teman reptilian pasti nggak asing dengan jenis tortoise ini. Sulcata tortoise. Tortoise, ya. Kalau udah ukuran besar gini lumayan makannya. Bisa lumayan. Sampai 3 kiloan sayur. 3 kilo ke sayur sehari. Iya. Bisa. Wow. Itu di belakang beli galang udah nggak tahan untuk makan kayaknya. Iya, ini sini, ini. Mari. Ini mau ikut juga biasanya. Mari sini. Oh, nggak pemalu dia. Oh. Iya. Adik badannya lebih gede ternyata. Ini ada yang menarik. Ini kura-kura asal Indonesia. Iya. Namanya tortoise baning kuning. Ya, atau ya kura baning kuning lah. Kura-kura baning kuning. Baning kuning. Ini darat laut. Ini kura-kura darat. Darat. Ya. Nah, kura-kura baning kuning ini sendiri kita bisa temukan di pedalaman hutan Sulawesi. Hutan Sulawesi. Nah, ini juga salah satu tortoise kecil di dunia. Tortoise kecil. Jadi yang saya pegang ini udah full size. Ini full size nih. Udah segini. Full size. Oh, ya. Oke, itu ada satu lagi jalan di sana. Jalan. Oke, okay. Unik ya coraknya ya dia ya, iya. Hitamnya, iya. Unik benar sekali. Nah, untuk kura-kura baning kuning ini, dia biasanya suka di lumpur. Di lumpur? Suka nyari-nyari lumpur, suka gali-gali tanah di hutan-hutan situ. Nah, jadi kadang kalau lagi hujan di area sini, itu biasanya mereka udah kotor banget. Oh, nah, okay. Jadi teman-teman... Karena mereka masuk ke dalam? Iya, rata-rata tortoise gitu sih. Okay. Ya, mereka juga makan cacing juga, selain cacing. Selain mereka makan tumbuh-tumbuhan. Jadi sebelum kita ke giant area, ini tempat yang tadi beli galang, kasih tahu where cold-blooded meet hot-blooded. Nah, jadi tempat interaksi ya, beli galang ya? Benar. Nah, jadi di sini itu... dikhususkan untuk pengunjung yang mau berinteraksi dengan reptil. Nah, jadi di tempat ini kita bisa memegang reptil, kemudian kasih makan dan mengenal reptil itu lebih dekat tanpa ada jarak. Yeah. Nah, ya, di sini juga nanti akan ditemani dan dipandu oleh zoo guide yang ada, karena beberapa tamu kan masih ada yang takut dengan reptil. Yeah. Jadi mereka nanti akan dipandu gimana sih cara memegang reptil, mengenal mereka. Apakah kura-kura boleh ditepuk? Apakah ini? Banyak yang pertanyaan. Okay. Jadi ketika keluar dari sini mereka udah terbayarkan. Oh, ternyata memegang reptil seperti itu. Tidak semenakutkan yang dipikirkan. Yeah. Thank you so much loh. Terima kasih banyak. Siap. untuk interaksi dengan reptil di tempat ini. Kita sekarang ke Giant Area. Ini kata beli galang disiapkan sesuatu yang happy, iya, berinteraksi happy. Dengan happy. Tapi saya nggak tahu happy itu siapa, iya. Apa? Ya, kita panggil aja dulu. Kita panggil ya. Oke. Okay. Happy, happy. Wah, ternyata happy-nya krokodil. Iya. Ini saltwater ya? Iya, saltwater. Saltwater krokodil. Ini aslinya dari mana ya sebenarnya? Untuk persebarannya sendiri kita bisa temukan di beberapa pulau di Indonesia, sampai di Australia ada juga. Indonesia sama Australia. Australia. Okay. Nah, ini datang nih, udah dipanggil, datang dia. Dipanggil, dia datang. Iya. Dia ngerti. Iya. Happy. Nah, lagi sekali biar lebih dekat. Happy. Oh, datang dia. Happy. Happy. Nah, ini dia datang dia. Oh. Ini kita interaksinya apa beli galang? Nah, kalau di sini. Oh my god. Itu wow. Jadi kita mesti lihat beli galang dulu gimana cara kasih makannya supaya nggak kaget waktu kita memberi makan ya, sampai kita ketarik atau apa. Yeah. Ya, feeding pun kita mesti belajar. Iya, benar. Ini mereka makannya langsung satu ekor ayam utuh. Nah, karena buayanya sudah datang, si Happy sudah datang, kita harus kasih hadiah dia. Sini Happy. Happy. Yuhu. Wow. Oh. Wah, itu dia. Ini kalau nggak bisa, nggak belajar sih, nggak bisa sembarangan, Bu. Ya, iya, benar. Bisa kaget duluan. Ya. Untuk feeding si Happy, dalam satu hari itu berapa ekor ayam?
Nah, kalau di sini kita kan ada aturan khusus ya. Jadi pemberian pakan itu sudah disesuaikan dengan berat tubuhnya, kemudian ukurannya. Jadi nggak sembarangan asal kasih terus kayak gitu. Nah, biasanya kalau umumnya sih setiap minggu itu biasa dikasih 4 ekor ayam. Nah, kalau setiap harinya itu kita sesuaikan sama gini, buayanya. Kalau biasa setiap hari kasih 1 atau 2. Oke. Okay. Karena banyak juga kan tamu kadang sini dia berdonasi kemudian untuk feeding. Biasanya kita ketika ada juga buka feeding di sini itu biasanya makan dari sana. Gitu. Jadi sekalian feedingnya dia, sekalian juga salah satu show yang bisa ditunjukkan ke masyarakat, edukasi juga bagaimana sih cara buaya ini makan kayak gitu. Kalau di luar alam sana gimana mereka makannya? Makan mereka makan apa ya? Kalau di luar alam sana bahkan mereka ada masa puasa juga. Ada masa puasa. Sebenarnya juga di captivity ini binatang-binatang itu jadi lebih sejahtera. Karena kalau di alam liar itu belum tentu kadang mereka bisa nemukan mangsanya. Untuk jenis buaya Nile sendiri atau buaya Sungai Nil itu dia bisa puasa sampai 1 tahun. Puasa sampai 1 tahun. Gak makan. Wow. Nah, jadi mereka digestnya memang lama, metabolismenya akan dilambatkan karena di musim kemarau nggak ada air, mereka harus masuk ke dalam lubang-lubang di lumpur untuk tidur. Nah, jadi di sini juga kita harus kontrol juga makannya gitu. Nah, secara digestnya juga lama banget. Digest mereka lama berapa lama tuh kalau? Pernah. Ini mungkin tergantung dari teman-teman ya, relatif. Kalau untuk buaya yang ukuran besar itu kadang sebulan sekali baru pup itu. Oh, sebulan, 2 bulan gitu. Jadi mereka menampung makanan ini, wah, lama banget dicerna. Oke, mesti belajar banget ya tentang analoginya, semuanya lah, sistem dietnya, cara makannya, semuanya. Oke, next kita kemana? Beligala? Masih di Giant Area? Masih di Giant Area. Ya. Ini kita ngomong tentang biawak pohon kecil. Kecil, ya. Ini tutul biru. Ini pertama kali saya lihat. Ya, biawak warna biru. Biru, nah, yes. Ya. Nah, biasanya kan kalau masyarakat pada umumnya tuh tahu cuma biawak kali aja yang hitam, coklat, dan dia warna abu-abu. Sedangkan kita di Indonesia sendiri keberagaman jenis biawak tuh banyak. Bahkan yang sampai yang warnanya biru seperti ini. Selain biru, ada juga warna-warna lainnya, hijau, kuning, kayak gitu. Nah, yang spesial di sini adalah Varanus macrae. Nah, mungkin buat teman-teman reptilian yang para pemain biawak nggak asing dengan biawak ini karena warnanya yang sangat unik, sangat eksotis sekali, biru. Nah, ini yang membuat mereka jadi primadona. Oh iya, ini warnanya sih wow banget loh ini. Ya. Dan ini dilindungi ya statusnya? Ya, ini untuk sekarang dilindungi. Dilindungi statusnya, dilindungi. Nah, buat teman-teman juga yang pengen tahu, biawak biru ini ditemukan oleh founder dari tempat ini yang Berdetal Park. Ya, namanya adalah Duncan Macrae. Nah, jadi ditemukannya di Papua. Dulu banget udah itu. Nah, jadi biar teman-teman kalau nanti mampir ke sini, kalian bisa langsung lihat biawaknya dari sini. Kita di sini punya yang namanya, nama kandangnya ini spesial. Ini Prasinus Kompleks. Prasinus Kompleks. Ya, Prasinus Kompleks itu adalah kelompok biawak pohon kecil. Kelompok biawak pohon kecil. Ya, di dunia kurang lebih ada 9 spesies yang sekarang diketahui, ada 9 spesies dan 6 ada di Indonesia. 6-6-nya kita punya. Nanti kalau penasaran bisa mampir ke sini aja. Nanti harus mampir ke sini ya, Bali Reptile Park. Iya. Oh iya, ada yang lepas itu. Ada yang lepas? Ada yang lepas. Iya. Wah, itu. Jadi gini tampakannya. Warna birunya. Tapi otomatis dia pasti kecil. Iya. Enggak sebesar ini ya. Ini untuk tribute ke founder dari Bali Reptile Park. Ya, jadi Mr. Duncan Macrae. Ini 10 kali lebih besar daripada aslinya. Ukuran aslinya. Ya. Sangat realistis, jadi kelihatan kayak binatang ada yang lepas ini. Ya. Sekarang kita lihat Koming. Ya. Koming ini adalah Komodo Dragon. Ya. Wah, ini di Bali bisa lihat Komodo Dragon di sini. Ya. Di Bali Reptile Park. Ya. Tuh, Koming lagi basking. Ya. Di sana. Nah, Koming sendiri biar nggak bingung kenapa kok dipanggil Koming. Jadi Koming itu panggilan manisnya buat anak di Bali. Jadi dari kata Komang. Mungkin pernah dengar Made, Ketut, Komang. Nah, Komang itu sendiri itu anak ketiga artinya. Jadi kalau karena dia masih kecil, masih imut-imut lah, kita panggilnya Koming. Jadi panggilan sayang buat anak kecil. Panggilan sayang buat anak kecil. Ya. Wow. Nah, ini juga merupakan salah satu jenis
kadal terbesar di dunia dan juga diketahui memiliki bisa atau venom. Punya venom juga. Nah, okay. Jadi bisanya itu sifatnya bisa melumpuhkan mangsanya. Jadi myotoxin venom. Biasanya kalau di alam dia akan gigit mangsa yang cenderung lebih besar kayak rusa atau kerbau. Nanti setelah digigit biasanya didiemin aja sama komodonya nih. Nah, habis itu si rusa atau kerbau nanti dia merasakan efek bisanya, lumpuh, jatuh, baru kemudian dia dimakan. Oh, oke. Okay. Jadi strike dulu. Iya. Yeah. Yeah. Oh, baru belajar gue. Menyara komodo bisa begitu ya? Iya. Selain komodo ada juga kadal berbisa, itu gila monster mungkin. Di sini ada? Kalau di gila monster untuk sekarang nggak di display. Belum, oke. Okay. Ya. Jadi seperti yang dikatakan tadi kan lebih ke Indonesia. Oh iya, di Indonesia. Iya. Bicara Indonesia, abis ini kita lihat lagi beberapa yang dari Indonesia. Iya. Yeah. Oke, okay, let's go. Sekarang nih, Beligalang. Iya. Ini adalah yellow anaconda. Iya. Anaconda kuning. Iya. Ini lagi mau shading ya? Iya, ini lagi ya baru banget mau shadingnya. Tuh, baru banget mau shading. Iya. Nah, apa yang orang harus tahu tentang anaconda, Beligalang? Nah, ini jadi, ada di Bali Reptile Park. Iya, ada juga di Bali Reptile Park. Nah, untuk anaconda sendiri merupakan ular jenis keluarga boa ya. Boa sebenarnya. Kemudian, dari cara melahirkannya pun juga sama. Jadi cara berkembang biaknya itu melahirkan. Dan kalau kita ketahui, anaconda ini termasuk jenis ular terbesar. Terbesar ya, jadi terbesar di dunia. Yang mana yang terbesar itu dimiliki oleh jenis anaconda hijau. Anaconda ya, hijau. Ya, sedangkan yang kita pegang ini yang anaconda kuning. Ini bisa berapa gede ya? Kalau untuk yang yellow kisaran sampai 5 meter. Sampai 5 meter? Ya, nggak sepanjang yang green. Ini baru nggak sampai, ini 2 meter kali 2 ya? Meteran 2 meter, ini masih 2 meter. Masih setengah jalan nih? Ya, masih ya. Ada kesempatan lagi untuk kesempatan tumbuh. Kesempatan lagi untuk tumbuh. Iya. Tidak mana yang liatin tangan gue ya? Iya, enak nih. Enak nih katanya nih. Iya. Ini makannya ayam, kelinci? Sembarang lah. Sembarang dia makannya. Ayam, kelinci makan. Karena basicnya dia di alam pun sekalipun dia makan buah. Hah? Makan buah? Iya, dia makan buah. Jadi dia memakan ular lainnya juga pada satu kesempatan. Ini kalau gitu. Orang mau tahu asalnya dari mana? Kalau anaconda? Kalau yang yellow ini dia dari Peru. Dari Peru? Peru, ya tapi ya masih di Sungai Amazon itu. Sungai Amazon. Iya, Sungai Amazon. Oke, okay. Abis ini kita lihat yang dari Indonesia ya. Iya, benar banget. Lainnya. Iya, iya. Oke, okay, kita taruh dulu. Kasihan ini, lagi shading. Iya. Nah, kita sekarang lagi ngelihat ular terpanjang di dunia. Iya. Nah, nama spesiesnya adalah? Nah, jadi spesiesnya Malayu Python Reticulatus. Malayu Python Reticulatus. Iya, jadi. Jadi reticula itu artinya pola jala. Pola jala. Nah, pola jala itu kayak batik gitu. Kalau di Indonesia kita nyebutnya sanca batik. Sanca batik. Nah. Ini originality-nya dari Borneo. 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 Ya. Dan yang di sini adalah panjangnya sekitar hampir 6 meter. Hampir 6 meter. Terakhir ditimbang itu 120 kilo. 120 lebih. Kilo. Itu 2 tahun yang lalu kurang lebih. Kalau sekarang mungkin lebih kayaknya. Jadi bisa maksimalnya sampai 9 meter ya? 9 meter, bisa. Ya, kalau 9 meter, anggap aja 2 kali lipat ukuran berat badannya. Iya, benar sekali. Jadi berarti sekitar hampir 200 kilo. Hampir 200 kilo. Wow! Iya. Hanya di Indonesia dan dari Indonesia. Dari Indonesia. Ya, tadi kan kalau kita ada lihat yang terbesar itu jenis anaconda ya. Ini terpanjang. Yang terpanjang adalah sanca batik ini. Sanca atau Malayo Python Reticulatus. Kerennya namanya sanca batik. Batik. Ada batiknya di ada belakang. Ada batiknya. Oke, kita jalan lagi menuju ke... Nah, ini di sini kita akan melihat salah satu spesies biawak terkecil di dunia. Spesies biawak terkecil dunia, biawak iya. Kerdil, iya. Dwarf monitor. Dwarf monitor. Nah, sebenarnya dwarf monitor itu sendiri ada banyak. Ini salah satunya. Nah, itu lagi basking di lampu ini. Oh iya, itu dia. Iya, itu dia. Kalau kita lihat varanus lain gede-gede ini kecil. Kecil. Nah, ini udah termasuk full size. Nah, dwarf monitor yang ini asalnya dari Papua. Varanus similis. Ini ya. Papua. Ya. Beberapa ada di Nusa Tenggara Timur juga untuk jenis-jenis lainnya, Auvenbergi, Timorensis, dan lain-lain. Dia maksimal adalah 45-65 cm iya. Sampai dewasa. Iya, jadi banyak yang masih menganggap ini adalah kadal sking, tapi sebenarnya beda. Nah, jadi ini masih keluarga monitor atau biawak. Biawak. Namanya dwarf monitor. Dwarf monitor. Sekarang kita ketemu Bruce Lee sama Jet Li. Jet Li. Iya. Di sini? Ini. Iya. Yang mana Bruce Lee, yang mana Jet Li? Oke, okay, kalau ini Bruce Lee nih, ciri-cirinya nih agak lebih lebar di bagian pipinya. Nah, ini kalau Jet Li nih yang lebih agak meruncing, yang di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Kiri saya. Ini jenis krokodil? Nah,
Ini mungkin kalau teman-teman atau reptilian pasti ngiranya pasti buaya senyulong dari Kalimantan atau Sumatera. Nah, kita di sini punya juga buaya yang asal dari Afrika. Nah, ini adalah buaya moncong botol Afrika. Moncong botol Afrika. Iya. Nah, teman-teman yang pengen lihat buaya ini di Indonesia khususnya, datanglah ke Bali Reptil Park. Oh, oke. Okay. Nah, di sini. Hanya di sini, iya, di Indonesia? Iya. Wow, ini buaya moncong botol Afrika. Botol Afrika. Iya. Jadi harus ketemu pas di Bali Reptil Park. Benar. Bruce Lee dan Jet Li. Jet Li. Yeah. Dan ketemu ibu yang sangat dan ibu yang dari tadi ngangkatin, bantuin ngangkatin ular dan segala macam. Terima kasih, Bu. Itu guru saya juga. Wah, itu gurunya, ibu. Gurunya. Ibu Tuti. Iya. Ibu siapa, Bu? Ibu Tuti. Ibu Tuti. Yeah. Wah, luar biasa, Bu Tuti. Iya. Tadi ngangkat ular loh. Iya. 120 kilo. Lumayan. Ini menarik perhatian saya nih. Iya. Di Galang. Ini adalah? Ini kura-kura leher ular. Kura-kura leher ular. Ya. Ini pertama kali saya lihat seperti ini, spesiesnya. Iya, benar-benar. Ini asal dari? Yang ini dari Papua. Dari Papua? Iya, wow, benar banget. Kenapa dia bisa beda sendiri ya, leher panjang? Nah, ini juga termasuk jenis kura-kura predator ya. Jadi, dia punya leher yang panjang, ini ada tujuannya juga. Yang pertama, lebih memudahkan si kura-kura ini untuk nyari nafas. Oh, oke. Kemudian, tipikal dari kura-kura ini dia suka sekali menyergap mangsanya dengan cara melontarkan kepalanya ke depan. Jadi sama seperti pegas, dilontar ditangkap. Jadi kayak snapping gitu. Oh, dia. Okay. Nah, itu aja. Ini saking panjangnya kita bisa lihat ya, kepalanya nggak bisa masuk ke dalam badan burungnya. Tapi di yang di dalam ada tadi ya, dia masuk ke dalam ya? Atau beda? Iya, dia kalau kura-kura ini biasanya hanya setengah lehernya aja yang setengah bisa leher masuk, okay, kepalanya masih ada. Jadi, di samping. Pasti masuk begini nih. Iya, miring. Posisinya miring kayak gini. Masih miring. Ah, des. Kayak gitu. Unik sekali ya. Unik. Oke. Okay. Oke, okay, ini balik lagi adalah kura-kura leher. Kura-kura leher ular. Iya. Di Galang ini menarik perhatian saya, buaya senyulong. Iya. Dia agak coklat kemerahan. Ini panjang ya? Iya, panjang banget. Ini asal dari? Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri, kita bisa temukan di Pulau Kalimantan sama Kalimantan. Sumatera. Ya. Dia tulisannya di sini ada False Garial. Ya, nah, ini jadi pertanyaan lagi nih, False Garial. Jadi, kenapa kok False? Nah, Garial yang asli itu sendiri, dari aslinya India. Dari India. Dari India. Ya. Ya. Secara dia lebih panjang, kemudian moncongnya juga lebih runcing lagi. Moncong lebih runcing lagi, iya, badan lebih panjang. Lebih panjang. Kalau ini kan agak kecil. Iya. Ya. Ini kayak istilahnya caiman ya. Dwarf-nya ya. Dwarf-nya juga. Dwarf-nya ya. Oh, itu apakah lebih gede? Lebih jauh lebih gede atau apa? Kalau untuk Gavia False Garial sendiri ini nggak bisa lebih dari 3-4 meter ya. Oh, oke, okay, tapi ini bisa lebih besar? Masih bisa sih, bisa. Okay. Kalau Gavial yang asli itu bisa 5 meter lebih. Bisa 5 meter ya, lebih? 5-6 wow, meter. Ya. Oke, okay, makanya dia namanya False Garial. False, ya, palsu. Jadi terima kasih Bli Galang udah nemenin saya 2 jam lebih. Siap. Edukasi siap. Lebih tahu lebih jauh tentang reptil. Jadi buat kawan-kawan yang suka reptil, kolektor atau pencinta reptil, kalau ini datang ke Bali. Iya, wajib ke banget. Bali Reptil Park. Iya. Terima kasih juga Pak Made. Ada Bu Tuti juga yang di belakang bantuin tadi. Terima kasih banyak. Ya. Jadi jangan lupa untuk follow IG-nya Bali Reptil Park. Bali Reptil Park. Ya. Nanti ketemu dengan Bli Galang ya, untuk dibantu di sini. Akhirnya selesai sudah perjalanan kita ke Bali, 9 hari 8 malam untuk CSB Style Trip kali ini. Dan thank you buat para partners yang ikut berpartisipasi dalam konten CSB Style Trip Bali. Untuk Eternal Plus, thank you so much. My Plus Life is CSB Life. Sansarita Jaya, Surya Palace, Kofentek Hotel Jimbaran, Andas Bali, Hyper Agency Bali, Alaya Ubud, Dua Belibis, Adel Jewelry, Bali High, Halam Bakery, Skull Candy, Urban Life Store, Mac Watch, dan Vola. Jadi,
Chris CSB YouTube channel. Kita udah ke Bandung sebelumnya sama Erwin, Ian nggak ada, tapi Ian dapat kembali kali ini sama Erwin. Erwin udah double nih, double hoki. So what's next ya buat CSB style trip? Nextnya apa nih? Ayo kasih vote dan kira-kira kemana yang asik ya, enaknya untuk dibikin konten daerah-daerah Indonesia atau di luar negeri? Setuju? Win? Wah. Oke, kalau gitu vote dan kasih komen ya. Kemana yang cocok kita pergi untuk CSB style trip berikutnya? See you. Thank you all. Bye.